Mendepani peralihan monsun sejak dua hari lalu, Kerajaan Negeri Selangor akan memastikan unit bencana dan pihak berkuasa tempatan PBT sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata pihaknya akan mengaktifkan semula pusat pemindahan sementara PPS yang pernah digunakan sebelum ini mengambil kira kejadian banjir buruk yang berlaku pada 2021. Maknanya kalau kadar turun hujannya di bawah lagi 100, sebenarnya kita masih lagi boleh selamat. Semalam pun masih kadar turun hujan yang agak tinggi disebabkan oleh dan menyebabkan banjir kilat di dua lokaliti. Tapi keadaan jam ataupun keadaan banjir itu bertahan dalam sekitar sejam atau dua jam dan tidak ada pusat pemindahan berlaku. So far masih lagi terkawal, tapi kita akan memperkemaskan lagi lah usaha-usaha meningkatkan pengaliran dan saliran, kecuali kalau kadar turun hujan yang sangat tinggi lah. Pada Rabu, beberapa kawasan sekitar Jalan Bun, Seri Muda dan Kota Kemuning dilanda banjir kilat akibat hujan lebat yang berterusan. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan fasa peralihan monsun bermula pada 24 September di kebanyakan kawasan barat dan pedalaman semenanjung Malaysia, Sabah serta Sarawak, dan akan berterusan sehingga awal November depan.